Pemirsa, saya sedang berada di lokasi Istana Serdang Bedagai. Istana Darul Arif Serdang Bedagai merupakan salah satu istana Kesultanan Deli yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Serdang Bedagai. Istana ini terletak di Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Provinsi Sumatera Utara, Medan. Istana ini didirikan pada tanggal 23 Juli 1889 yang dibangun oleh Sultan Sulaiman Syariful Alam Shah. Kerajaan Serdang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di pesisir timur Sumatera Utara. Salah satu bukti peninggalan kerajaan ini adalah Istana Darul Arif yang masih berdiri kokoh di Perbaungan. Kerajaan Serdang merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di wilayah Sumatera Utara. Wilayahnya dahulu meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Simalungun. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-18, namun pada tahun 1946 Kerajaan Serdang dihancurkan bersama sejumlah kerajaan lainnya di wilayah pesisir timur dalam peristiwa yang disebut Revolusi Sosial. Salah satu peninggalan Kerajaan Serdang Bedagai adalah Istana Darul Arif atau juga dikenal dengan sebutan Istana Sultan Serdang. Tidak susah mencari lokasi Istana Darul Arif karena lokasinya berada di pinggir jalan lintas Sumatera, tepatnya di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dibandingkan dengan istana lainnya di Sumatera Utara, maka Istana Darul Arif Serdang Bedagai relatif sederhana. Bahan utama bangunan hanya kayu dan batu bata. Namun areal halamannya sangat luas. Corak Melayu terlihat kental dari bangunannya. Salah satu adalah ukiran kayu khas Melayu di bagian atapnya. Dibandingkan dengan istana lainnya di Sumatera Utara, maka Istana Darul Arif Serdang Bedagai relatif sederhana. Bahan utama bangunan hanya kayu dan batu bata. Namun areal halamannya sangat luas, corak Melayu terlihat kental. Bangunan berbentuk seperti rumah panggung ada 3 lantai. Lantai paling atas digunakan sebagai menara pengintai. Atapnya berbentuknya segitiga dan di sekitar istana ada sebuah masjid yang bernama Masjid Sulaiman Shah. Sampai di sini jumpa saya. Semoga kita bertemu lagi di acara selanjutnya dalam konten channel Kreatif Info Kita-Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.